berlanjut. Nah, berlanjut sampai yang diutamakan pinggir jalan. Lalu prioritas umum dulu. Baru nanti ke masuk ke desa-desa. Dan itu sifatnya berlanjut. Selain penyemprotan masal, kan apa upaya kita pencegahan? Upaya kita pencegahan yang pertama sudah dilaksanakan oleh Pak Kapolres, tidak boleh melaksanakan keramaian yang berlebihan. Tidak boleh berkumpul-kumpul, apalagi muda-muda kita yang belum tahu harus beritahu. Dibolehkan untuk nikah, tapi angkat nikah. Untuk dilaksanakan akad nikah paling tinggi orangnya 10 orang, ada itu bubar. Dan seluruh keramaian oleh Kapolres tidak diizinkan sampai tahun ini. Kita belum tahu lagi. Kemarin sudah Pak Gubernur langsung tim dari perbatasan Lampung dan Kaur, itu ada tim untuk disisakan siapa yang masuk. Yang kalau memang itu mereka dilakukan, mereka di-stop. Artinya seluma mendukung-dukung bisa di perbatasan? Seluruh mendukung. Kan saya sampaikan tadi, makanya kalau masih ada sana keluarga kita yang merantau, bertahan diri dulu. Supaya jangan pulang ke seluma dulu. Siapa tahu mereka sudah dari Jakarta, dari Lampung, dan ada yang dari TKI sudah pulang, bertahan dulu. Tapi ada di sana beberapa TKI bakal balik tahun ini? Itu pelaksanaan itu pasti.